Ma min du'ain, tidaklah ada suatu doa orang yang berdoa kepada Allah Rabbul Alamin Jalla wa'ala subhanahu wa ta'ala illa bainahu wa bainas samah hijabun, melainkan di antara dia dan di antara langitnya Allah terdapat suatu dinding pemisah. Hatta yusalla alaiya, sampai orang tersebut, orang yang berdoa tadi, mau bersolawat kepada aku. Faiza salli alaiya in kharaka dhalikal hijab, maka apabila dia telah bersolawat kepada aku di dalam doanya, in kharaka dhalikal hijab, maka terbakarlah, maka tersobek-sobeklah itu dinding pemisah, sehingga doa orang tersebut dapat menembus langitnya Allah, dibawa oleh malaikat rahmat dan disampaikan kepada hadratullah Rabbul Alamin Jalla wa'ala subhanahu wa ta'ala. Doa kita yang bawa malaikat rahmat. Ma min du'ain, tidaklah ada satu doa illa bainahu wa bainallah hijab, melainkan doa tersebut dan Allah subhanahu wa ta'ala terdapat dinding pemisah. Antara doa dan antara Allah terdapat dinding pemisah, jadi tidak langsung bisa sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Faham tak? Hatta yusalla ala nabi, sampai orang tersebut mau bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Fa'iza sulliya takharrak al-hijab fastujiba, maka tatkala dia bersolawat, orang tersebut bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama, takharrak al-hijab, maka terbakar dan tersobek-sobek itu dinding pemisah. Hilang sudah, tidak ada lagi pemisah antara dia dan antara Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada lagi pemisah, langsung jos sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada lagi pemisah. Tinggal waktunya saja, cepat atau lambat. Wa in lam yusalli alaih, kalau tu orang kagak mau berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, lam yustajabi doa, tidak akan pernah doanya diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Enggak akan pernah doanya diijabah.